Ada yang tahu apa nama hewan ini? Jadi, ini adalah hewan laut bernama Solenostomus. Solenostomus adalah hewan laut yang masih berkerabat dengan kuda laut. Nama lain hewan ini adalah Pipefish. Bahkan ada yang menyebutnya Ghost Pipefish. Disebut Ghost Pipefish karena hewan ini sangat pandai berkamuflase di antara tumbuhan laut dan terumbu karang. Panjang hewan ini tidak lebih dari 17 cm. Bahkan ada sumber yang menyebutkan panjang hewan ini hanya mampu mencapai 5 cm saja. Coba Anda perhatikan, di hitungan keberapa Anda dapat menemukan hewan tersebut? Tulis di kolom komentar ya.